Apa yang dikatakan oleh kakak-kakak ini? Setuju? Setuju. Selamat sore. Kita kebetulan mampir di Labuan Bajo. Terima kasih adik-adik sudah menyempatkan hadir di sini. Kalian orang-orang sini, pulau sini indah banget. Tepuk tangan dulu dong. Kakak mau memperkenalkan dulu kakak-kakak yang luar biasa ini, yang ganteng dan cantik ini. Kita tuh dari namanya Motor Baik, BAIK, Motor Baik. Jadi, nah, makasih Ade Tora. Kenalkan yang pertama dulu. Kenapa pengen jadi pemain film? Pokoknya intinya acting itu kalau mau main film itu harus benar-benar percaya kalau kamu itu seorang apa. Terus itu dulu harus jadi guru, harus punya karakter. Kamu sudah kerja ya? Belum bu. Kenapa tidak? Malas bu. Kalau kamu tidak kerja PR, saya tidak akan menaikkan kelas kamu. Bayangin nonton film kalau nggak ada musiknya. Kalau adegannya sedih, pasti musiknya sedih. Benar nggak? Kalau ada yang tegang, musiknya cukup. Masa saya punya teman-teman hukum, saya sedang salah, saya punya teman yang hukum. Saya sedang, dan mereka. Pak, kalau MC itu kan santai. Hei, namanya siapa? Coba. Ya, hei, kamu namanya siapa? Tapi cuma mau ngasih tahu bahwa ada pekerjaan lain selain mungkin jadi dokter atau mungkin jadi profesor. Tapi yang paling luar biasa, sebelum dia jago, ini yang paling penting. Dia berani. Dia mengangkat tangannya, dia maju ke depan. Dia berani ngatain teman saya keluarga monyet. Selamat pagi teman-teman. Ini hari kedua Motor Baik akan melakukan perjalanan ke Jawa. Perjalanan hari ini cukup jauh. Total sampai ke finish itu 8 jam. Jalan yang berkelok-kelok ini lumayan panjang, 270-280 km. Hari ini full day riding, gak ada kegiatan di luar itu. Mudahnya ya, semoga lancar semuanya. Dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajo. Baik itu asik, baik itu asik, asik.
Yes. Gimana Om Tra? Ya. Kita nih lagi pertama kali apa istirahat dulu ya, istirahat minum. Tadi jalanannya di kalikunya mantap banget. Dan di kalikunya menegangkan. Kalau di Jaya kasih lurus terus juga ngantuk. Enakan pilih. Lihat jalanan itu juga sebenarnya familiar semua. Tapi yang namanya naik motor itu kan experience beda. Mana yang mobil biasanya diboncengin toh, turu. Kali ini sepaneng. Dari panas banget, terus kita naik ke pegunungan, udah mulai dingin, dikasih hujan, hujan gede banget. Gue yang nggak biasa dengan trek sebrutal itu ya. Ya tuh sebenarnya pikir kan di awal, oh Indonesia Timur pasti panas nih gitu, jadi nggak terlalu pakai yang dingin-dingin. Ternyata dingin dan tadi sempat kena hujan juga. Sampai saya ada insiden kaki saya, nah motor saya bawa kepleset. Siram sini semuanya. Hah? Itu untuk pucuk. Ya. Nah, biar bantu. Di sini. Ya lebih hati-hati lah kalau licin kan kadang-kadang suka slip, kadang-kadang apa deh apalah gitu. Hati-hati aja. Cuman sisanya mah nggak apa-apa, enak jalan-jalan. Di mana hujan itu membuat traksi ban, karena rata-rata pada pakai motor adventure, ban motor adventure di aspal basah itu traksinya kurang. Mumpung tiba-tiba anak lagi istirahat sebentar, nggak tahu ada trouble sedikit, ada tukang bakso lewat, sikat dan istimewa, banyak tetelannya. Juga banyak jalan-jalan yang berpasir yang belum, karena jalan kita nggak pernah lewatin ya, jadi agak gimana dari dekat menukik lalu naik itu membutuhkan fokus yang ekstra. Siang kan semuanya pasti terlihat jelas gitu kok. Kita harus fokus jalanan, jadi itu akan menambah kecapean. Itu dia sih. Tidak ada lampu penerangan di jalan sama sekali. Dan kadang-kadang nggak ada marka jalannya, jadi kita nggak tahu nih sebelah kanan ini masih jalanan apa udah. Yang ditargetkan 6 jam gitu jadinya agak molor tadi. Kita harus menikmati semua perjalanan kita, motor baik, nggak cuma untuk motoran, karena kita harus berbagi, belajar dan mengajar buat sesama dan berbuat kebaikan. Harapan buat besok, kalau mau panas juga jangan panas-panas. Ini kan harapan ya, jangan terlalu panas, tapi jangan hujan. Gimana tuh, bisa nggak di-setting di tengah-tengah?